Ini setelah selesai hujan kemarin. Kenapa Mbak Ani? Tadi malam Surabaya terguyur hujan. Kita kasih makan. Di sana. Jadi malam hujan, puji Tuhan. Ini banyak sebenarnya, tapi dikurangi karena kolamnya nggak cukup. Karena mereka semakin membesar, semakin besar-besar, semakin montok. Sini cantikku. Aduh, kaget aku di itu. Sini. Oke. Sini. Wow, nih suka makan jari orang. Mereka nggak ada giginya ya, jadi nggak usah takut. Mereka cuman ini aja, kayak nyedot-nyedot gitu ke tangan kita. Tuh. Sini. Udah habis makanannya. Cepetnya. Udah ya, cukup ya. Cukup kalian kekenyangan. Cukup ya. Oh. Kadang-kadang tuh mereka loncat-loncat. Kalau pas mereka lagi main mungkin ya, tuh bisa loncat gitu. Dah. Terima kasih sudah mengikuti Pelangi. Pelangi sudah habis makan. Tanamannya baru ditanam, jadinya masih dalam tahap kan pertama kita nanam itu kan mereka pasti kayak kering-kering kayak mati, mau mati gitu ya. Habis itu nanti mereka tumbuh lagi kan, biasanya kayak gitu kan. Gitu. Baru proses bikin taman baru. Belum jadi sih, masih kayak gitu. Itu pohon kapuk, yang itu pohon kapuk. Enak kalau di dalam rumahnya atau di taman dibuatin kolam ikan kayak gini, ikan koi, itu kayak teduh banget, kayak tenang gitu, enak, nyaman gitu. Ini udah nggak itu apa namanya, nggak lancar, harus di ini, harus di kuras ininya, itu air mancurnya biar lebih keras. Dah, sampai jumpa lagi.